datar. Mirsa, hingga Rabu siang beberapa desa di Kecamatan Labuan di Pandeglang, Banten masih terendam banjir. Warga mengungsi di salah satu sekolah dasar sambil menunggu air surut yang merendam rumah mereka. Seperti inilah pemirsa banjir yang merendam pemukiman di Kecamatan Labuan dan Patia, Pandeglang, Banten. Beberapa warga mengungsi di salah satu sekolah dasar. Adi Masya melaporkan sebagian warga memberanikan diri untuk membersihkan sisa-sisa sampah yang terseret air saat banjir masuk ke pemukiman. Banjir bukan kali ini pertama terjadi. Banjir yang sering terjadi jika curah hujan turun, air dari aliran sungai meluap ke permukiman. Tinggi air mencapai 2 meter dan di beberapa titik dilaporkan sudah mulai berangsur surut.